Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gua akan coba review dan gaming test di device-nya Android Infinix Note 9 Play. Jadi untuk di video kali ini kita akan coba mereview gaming aja di gamenya Free Fire. Oke, jadi ini layar agak kotor, gua coba bersihin dulu cuy. Oke, ini udah cakep. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Free Fire. Jadi untuk yang pertama kita review adalah grafisnya atau grafik dari si game ini. Jadi grafik apa yang bakal didapat dan smoothkah di device-nya Infinix ini ya. Nanti kita akan coba lihat dan tes sama-sama. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Ini kita coba setting-setting dulu. Ini udah mulai masuk ke dalam gamenya, kita coba langsung. Oke. Ini kita udah coba buat nickname-nya. Jadi sekarang kita coba cek grafisnya. Aja kita play, usah pakai lama dan basa-basi lagi sih. Ah.
langsung aja gue nyeset lama-lama lagi. Thank you.
Untuk di Davisnya Infinite Note 9 Play ini ya overall sih oke-oke aja ya buat di game Free Fire ini. Gak ada masalah untuk grafisnya juga cakep. Jadi ya mungkin cukup sekian aja review gaming test di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.